masih udah bisa enjoy, walaupun tadi sama-sama tegang duluan, tapi tadi saya bisa ngatasin lebih enjoy lagi di babak pertama. Di babak kedua, Vito mulai lebih berani ambil inisiatif dari depannya. Jadi beberapa kali memang dari pukulan depan dia memang bagus. Beberapa kali juga bolanya cukup misalkan saya juga. Dan beberapa kali juga saya ada sempat pancing terus sama dia. Dari depan terus angkat, ditembak memang. Tipe Vito sama bola dan lapangan di sini tuh pas gitu. Karena dia kan tipikalnya emang net, angkat, tembak gitu. Mungkin mirip-mirip sama Ginting. Dan tadi saya berusaha berubah dan cari cara gimana caranya itu mengurangi agar dia tidak banyak, lebih banyak menyerang saya, tapi ya itu tadi saya kecolongan dari depan itu, dia memang lebih berani untuk gunain pukulan depan. Kalau misalnya capek, recovery-nya tuh lebih cepat.